buat sendiri. Tak ikut satu-satu dukunnya. Jami satu-satu malah. Adik, tak yakin ni. Ah, wangi belum kaya ke? Gimana ni? Kalau penjaya ni apa nak jadikan penjaya sebuah hidup? Nak mengusir kan? Sini tempat training. Ha, biasa. Biasa ya? Ha. Yang tak tahu lah. Kenapa taruh yang ikan tu? Dulu ni buah dia, bawang dia lah. Sekarang masak kerjanya enteng. Pagi-pagi masak nasi goreng. Masuk blok ni. Masuk blok? Haa, blok bang. Blok ni salesman jual kereta. Ya, tukar bidak pula. Tukar bidak. Kalau ada dua. Ada seminggu pun masih khusus. Biasa dia makan kat luar apa-apa? Sama kat sini, RM5, 4 biji je.
Ha. Biasa kat sini 7 ke pusat komersial tu. Apa dia? Dekat pusat komersial tu. Sekarang tak ada pula kat situ. Bila tempat kot, ada kios ke apa ke. Ah, dia buka benda macam ni lah. Benda dulu banyak dalam market kan. Ini cara pembuatan takoyaki. Bukan sesuatu yang kita import daripada Jepun, bukan ada. Ada sotong, sos. Ya, sebetulnya kalau orang expert 10 minit je. Kalau ni tak tahu. First time. Nanti aku kira masa. Yaki tadi, guna. Kau tadi yang order tu ya? Yang booking tadi ya? Bukan kan? Tetap, tadi order lagi. Ada order lagi. Tadi ada order tadi, tak tangan dia. Musat lah. Ada lagi? Ada ni. Siap. Sotong lah pun. Ayam rasa, cukup. Nak special ke? Biasa? Yang RM5. Special. Ada tunggu ya. Tunggu ya, Arik. Lepak belakang dulu. Chatting-chatting ke apa ke. Apa ke sebut. Ayam dua. Ha? Ayam dua? Ha, tunggu ya. Ayam macam dah tanggap kan orang dulu. Ayam dua, lepas tu yang sotong tiga tapi yang special. Sabar tadi. Ha. Abang dulu yang... Kalau ada ya. Duduk sini dulu deh. Siap ke bang? Ha? Dua paket tadi. Dua paket? Ha, ayam yang sotong. RM7 deh. Abang special kan? Biasa kan? Yang menjual bagi special tu nanti mana toke dia toke datang cepat sikit dah. Thank you.
Boleh eh? Tak lah.